بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فرب يسر ولا تعسر يا رب، مدحكنا كم يسمع. Kita bersyukur di pertemuan keempat ini melanjutkan pembelajaran kitab Kaifa Tutqinu Sharfa, pelajaran yang membahas tentang ilmu sharf. Mari kita bahas faedahnya, Om ya. Faedatu ilmu sharfi, manfaat dari mempelajari ilmu sharf. Kemudian temanya, maudhu ilmu sharfi, tema dari ilmu sharf. Apa aja yang dipelajari? Hari ini kita bahas al-harful zaid wal-harful asli. Mungkin sebagai murojaah kita baca dulu ya murojaahnya. Untuk kesempatan yang nggak hadir kemarin. Waktu inayah mungkin murojaah. Fa'idatu ilmi sarfi. Fa'idatu ilmi sarfi al-awwal sahul lisani Manfaat. manfaat ilmu sarf Al-awwalu. sahul lisani anil khata'i fi sawgil mufradati menjaga Menjaga lisan dari kesalahan dalam membentuk kata. ya, mari kita artikan mursilun dan Mursalun. mursalun itu padahal nggak ada harokatnya ini kan, Nah, Ustaz. bisa dibaca mursil mursal kan? Ini masih kata kan, Nah, Ustaz. contohnya Ahmadu mursilun. Apa artinya tuh? Ahmad, orang yang mengirim. Si pengirimnya kan? Kalau Ahmad mursalun. Ahmad, yang dikirimi. Nah, ini beda kan? Kita bisa mengetahui dibaca kasrah atau fathah, ro-nya, asinnya, dengan ilmu sharaf. Sani. Mura'atu dhawabitil lugati fil kitabati. Menjaga ketentuan Menjaga ketentuan bahasa dalam penulisan. antara penulisannya. Seperti fi'il ajwaf, yaqulu, dia sedang Dia sedang berkata, berbicara. berkata. Bicara saat masuk lam, bagaimana cara membacanya? Tulisannya juga. Lam, Yakul. lam yakul. Dihapus tuh huruf. Wawunya. Pokoknya dihapus. Lam yakul. Gitu tulisannya. Lam yakul. Pun. Hapus kan? Lam yakul. Asalis. Asalis. Ma'rifatul harf az-zaidati wal harf al-asli fil kalimati. Mengetahui huruf tambahan dan huruf Dan asli dalam satu kata. nah, kita bahas hari ini ya. Nah, Ustaz. Pembahasan al-harfu zaid wal harfu al-asli insyaallah. Syukran akhtu inayah. Barakallahu fiik. Kemudian Mu'abdirrahman, maudhu'u. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Maudu'u ilmi sarfi. Tema Mari ilmu sharaf. kita baca ini malam ya. Naam, Ustaz. Tema ilmu ilmu sharaf. la yadkhulu. La yadkhulu sarfu illa al-asma al-mu'rabata wal-af'al al-mutasarrifata li'anna sarfa taghyirun wa tahwilun fala yadkhulu illa ala ma yaqbalu taghyira. Nah, saraf tidak masuk kecuali Sharaf tidak masuk kecuali kepada isim-isim yang berubah, yang mu'rab. bisa menerima perubahan mu'rab dari marfu, mansub, Majrur. majrur, isim-isim, wal af'ala Dan fi'il-fi'il yang berubah. Yang ada mudhari'nya, ada mudhari'nya, ada amrnya, bisa kita serif.
bisa ditasrif. Itu yang dibahas, Om. Kita dalam ilmu sharaf membahas isim mu'rab dan fi'il mutasarrifah. Tasarif. Nah, nggak semua isim ya. Naam, Ustaz. Jadi nggak semua fi'il kita bahas. Terbatas fi'il dan isim yang hanya bisa berubah. Jadi anna sharaf. Karena sorof adalah perubahan dan pergantian. Fala yadkhulu. Dan tidak masuk kecuali atas yang menerima perubahan. Nah, atas kata yang bisa Atas menerima. kata yang bisa menerima perubahan. Ammal asma'u. Ammal asma'ul mabniyatu wal af'alul jamidatu wal hurufu fala yadkhuluha tasrifu li'annaha talzamu halatan wahidatan. Adapun Adapun isim-isim yang mabni dan fi'il-fi'il yang jamid, yang baku, dan huruf-huruf, maka tidak masuk kepadanya perubahan. Tasrifan. Karena tetap dia kan Naam, Ustaz. mabni, mabni ala dhammi, mabni ala kasri, mabni ala fathi, fi'il jamid, kayak gitu. Laisa ada mudhorinya enggak? Laisa. Dama. Dama juga. Wal huruf, huruf jar, huruf nasab, huruf jazm, bahas enggak? Tidak, Ustaz. Karena seluruhnya huruf mabni. Nah, li'annaha talzamu wahid, hala wahida. Karena Karena itu dia tetap pada satu keadaan saja. ya terbayar. Assalamualaikum ya. Sahal insya Allah ya. Insya Allah, Ustaz. Syukran. Afan. Alhamdulillah. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi Kita masuk materi sekarang. Ummu Amara mungkin. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-harf zaidu. Al-harf al-za'idu wal-harf al-asli. Huruf tambahan dan huruf asli. Nah, ini yang kita bahas hari ini ya. Nah, Ustaz. Awalan. Awalan, yang pertama, al-harf al-asli. Huruf asli. Ta'rifuhu, pengertiannya. Wa ma yabqa fi kulli tasarifil kalimati. Yaitu apa yang tetap pada tiap-tiap kata yang ditasrif. Apa yang tetap pada setiap tasrif katanya? Yang Apa masih yang ada, apa yang masih ada? masih ada pada tiap-tiap tasrif pada kata. Perubahan pada tiap perubahan katanya. Apa yang Kelaini. masih tetap pada setiap perubahan kata? Jadi dia nggak gugur, nggak bisa dihapus. Masih ada ya, masih tetap. Kalau aini seperti Kalaini wallami walmimi fi kalimatin ilmun. Seperti huruf ain. ain, lam, dan mim pada kata ilmun. Ini huruf asli yang tidak Nah. akan bisa hilang atau gugur. Allah Ta'ala. Qala ta'ala yarfu'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat. Telah mengangkat Allah 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 mengangkat orang-orang. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa Beberapa. derajat. Kata al-ilmu itu. Di sini kita fokusnya ya. Nah. Al-ilmu. Itu huruf asli semuanya. Ain, lam, dan Mim. itu contoh ayat ya. Contoh di bawahnya lagi misal Misal, al-ilmu nafi'un. Ilmu ilmu itu bermanfaat. masih ada tuh ain lam Lam, mim. wal aqilu Wal-aqilu man intafa'a bihi. Dan dan orang orang yang berakal adalah orang yang bermanfaat ya. yang bisa memanfaatkannya. Orang yang bisa memanfaatkannya. Nah, memanfaatkan dengan ilmu tadi. Atau yang bisa dimanfaatkan. Atau yang bisa memanfaatkan ilmu tadi. Bihihi kembali kepada Ilmu.
ilmu maksudnya. Masih nyambung dia. Wal alimu. Kalau yang wal aqilu man intafa'a bihi itu mungkin pengertian nafiknya ya. Iya, dia sambungan dari sebelumnya al ilmu nafi'un wal Al aqilu. ilmu. Sambung tuh. Al ilmu Al nafi. ilmu nafi'un wal aqilu man intafa'a bihi. Ilmu itu Ilmu itu bermanfaat dan orang yang berakal adalah orang yang bisa mengambil manfaat ilmu tersebut. bukan mengambil manfaat ilmu tersebut. Wal alimu Wal alimu bainan nasi sirajun ma'lumun asaruhu. nah, sekarang bentuknya beda lagi. Al alim orang yang Orang yang berilmu di antara manusia itu di antara manusia siraj bagus. Bagaikan pelita siraj. bagaikan pelita yang diketahui pengaruhnya. Pengaruhnya. Itu tasrifannya ala alim isim. Isim fa'il. Isim fa'il masih ada huruf ain, lam dan mim kan? Nah, walaupun ada tambahan ya. Saya masih buat ada tambahannya alif. Ma'lum isim. Isim maf'ul. Maf'ul masih ada huruf ain, lam dan mim kan? Nah. Tidak gugur. Cuma ada tambahan mim dan baunya. Itu dimaksudnya. Masih tetap ada kan? Nah, Ustaz. Ya, huruf ain, lam dan mimnya. At-tawdihu. التوضيح تلاحظ أن الكلمات التي تحتها خط العلم العالم معلوم تتكررت. تكررت فيها ثلاثة أحرف هي عين لام ميم ولم تسقط. ولم تسقط بتغيير صورة الكلمة لأنها أحرف أصلية. نعم كده ارتكان التوضيح كترانانيا. Keterangan tulahid ya. ملاحظ. كده عملتي. Kita amati bahwasanya kata-kata yang di bawahnya ada garis yaitu al-ilmu, al-alimu dan ma'lum diulang ya. Ulang di dalamnya. Diulang di dalamnya tiga huruf yaitu ain, lam dan mim. Terulang tuh om. Ain, lam, dan mim terulang. Nah. Pada kata al ilmu, al alim, dan ma'lum. Walam tasqut. Walam taskut itu dan tidak gugur ya. Tidak gugur, tidak hilang. Tidak hilang dengan perubahan bentuk kata. Tidak hilang. Al ilmu kan masdar. Nah. Alim isim maf'ul, isim fa'il, ma'lum isim maf'ul, enggak hilang dia. Tetap masih ada. Li'annaha Li'annaha ahrufun asliyatun, karena dia adalah huruf asli. na'am, huruf asli yang masih tetap ada. Yang bisa dihapus. Ammal alifu. Amma al-alifu fi alimin wal-mimu wal-wawu fi ma'lumin fahiya hurufun zaidatun li'annaha saqatat fi tasarifil kalimati. Adapun Adapun alif pada huruf pada kata alimun dan mim dan wawu pada kata ma'lum maka dia adalah huruf-huruf tambahan. karena dia Karena bisa hilang. Dia bisa hilang pada perubahan kata. Nah, bisa hilang, nggak muncul lagi. Alimun isim fa'il, baunya nggak ada, ya kan? Nah, Ustaz. Maklumnya gitu. Alifnya nggak ada. Bisa hilang ya. Wadih om ya. Waduh, Ustaz. Ya Allah, barakallahu fiikum wa amara. Wafika barakallahu. Tersambut ada Ummu Hilal. Ahlan wa sallam Ummu Hilal. Ummu Hilal hadir ya. Hadir Ustadz, tapi ini layarnya kenapa hitam semua? Nggak kelihatan, kayaknya jaringan buruk atau kenapa Jaringan gitu. seperti ini. Yang lain bisa Ya. lihat Om ya. Wadih Ustadz. Ya. Nah Ustadz, jadi hanya menyimak aja ya Ustadz. Bisa live dulu, coba gitu, nanti masuk lagi. Nah Ustadz. Usahakan. Kalau dicari ini sinyal, sinyal pesawat, diklik, nanti diklik lagi, biar sinyalnya lebih kuat mungkin. Ummu Hilal di mana tinggal di?
daerah mana ya, tadi? Lampung, sebenarnya Lampung ya. Ummu Zahra, mungkin kita ulang. Sekali lagi, Om. Naam, Ustaz. Artikan, Om, ya. Naam, Ustaz. Al-kharfu za'idu wal-kharful asli. Huruf tambahan dan huruf asli. Awalan. Awalan, al-kharful asli. Huruf asli. Ta'rifuhu, pengertiannya, Nah. huwa ma yabqa fi kulli tasori fil kalimati. Dia adalah apa yang masih tetap pada tiap-tiap kata yang ditasrif. Pada tiap perubahan kata. Pada tiap perubahan kata. Kal Kalau aini wal lami wal mimi fi kalimati ilmi. seperti huruf ain. Seperti seperti huruf ain, huruf lam, dan huruf mim pada kata ilmi. Qala ta'ala. Qala ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kata al ilmu tuh asli tuh ain lam dan mim Nah, Ustaz. surah al mujadalah al hadi asyara. Misal contoh lainnya di bawah. Misalun, al-ilmu nafi'un, wal-aqilu manintafa'a bihi. Ilmu itu Ilmu itu bermanfaat dan benar. orang yang berakal bisa memanfaatkannya. Nah, bisa mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Nah, Ustaz. Wal-alimu bainan nasi sirajun maklumun asruhu. Asaruhu. Asaruhu. Dan orang-orang yang berilmu di antara manusia bagaikan pelita yang diketahui pengaruhnya. Nah, yang maklum pengaruhnya. Al-alim tuh. Isim apa tuh, Om? Al-alim isim fa'il. Maklum. Maklum isim maf'ul. Masih ada kan huruf aslinya kan? Naam, Ustaz. Meskipun berubah tasrifannya. Huruf ain masih ada. Ain, lam, dan mim. At-tawdihu. At-tawdihu ma'khidhu annal kalimati allati tahtaha khotun. Keterangan, kita Sifat. amati bahwasanya kata-kata yang bergaris bawah Yaitu. al-ilmu al-alimu ma'lumun takarrarat fiha thalathatu akhrufin hiya ain lam mim. Sampai situ. Namun, yang bergaris bawah yaitu al-ilmu al-alimu ma'lumun diulang diulang di dalamnya tiga huruf yaitu ain lam mim Walam tasqut. walam taskut bitaghyiri suratil kalimati li'annaha akhrufun asliyatun Semuanya tidak hilang dan semuanya tidak hilang dengan bentuk adanya kata perubahan, dengan adanya perubahan. dengan adanya perubahan bentuk kata. Nah, perubahan untuk kata nggak berubah dari isim fa'il, isim maf'ul masih ada ain lam dan mim. Li'annaha Karena dia huruf asli. asli nggak bisa gugur ya, Nah, Ustaz. hilang meskipun berubah tasrifannya. Amal alifu. Amal alifu fi alimin wal mimu wal wawu fi ma'lumin fahiya hurufun za'idatun. Adapun alif pada alimin dan mim pada dan mim dan wawu pada maklumun maka dia adalah huruf tambahan. Karena dia Li'annaha sakot fi sakot tasorifil sakot sakotat sakotat sakotot fi tasorifil kalimati. karena dia Karena dia bisa hilang pada perubahan kata. bisa hilang tuh, nggak muncul lagi huruf alif, mim dan waw kan? Nah, Ustaz. Yang ada hanya huruf aslinya. Berarti Ummu Zahra ya. Insya Allah, Ustaz. Barakallahu fiik Ummu Zahra. Bagi para kaum.
Ukhru An-Nisa mungkin langsung saja. Nah, Empat maksud artikan al-harfu az-zaidu. al-harfu zaidu wal harful asliyu. Awalan al-harful asliyu ta'rifuhu huwa ma yabqa fi kulli tasarifil kalimati kal aini wal lami wal mimi fi kalimati ilmin. قال تعالى قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات مثال العلم نافع والعاقل من انتفع به والعالم بين الناس سراج معلوم أثره التوضيح نلاحظ أن الكلمات التي تحتها خط العلم العالم معلوم تكررت تكررت فيها ثلاثة أحرف هي عين لام ميم ولم تسقط بتغيير صورة الكلمة لأنها أحرف أصلية. أما الألف في عالم والميم والواو في معلوم فهي حروف زائدة نعم لأنها سقطت في تصاريف الكلمة. صحيح نساء يا إن شاء الله أستاذ. النساء بارك الله فيك عفوك بارك الله. contohnya ini أخت النساء latihan di layar عين أحرف الزيادة عين أحرف الزيادة في الأفعال الآتية كما في النموذجي. تنتوكنا تنتقلها حروف تنبهان دي في الفئة البريكت دي في الفيل بريكوت contoh سبغيمانا دي شنطة hanya menentukan huruf تنبهان. tambahan contohnya الفئة المزيد فئة yang bertambah الفعل المزيد فعل yang bertambah اعترف. contohnya itu النموذج اعترف نعم في المجرد ثلاثينya أصلي تiga hurufnya أصلنا عين رفع نعم عرفة. عين betul huruf أحرف الزيادة huruf tambahannya حروف تنبهانية الحمزة والتاء. Hamzah dan حمزة dan تاء اعترف. Ita atau Ita tambahannya ya. Oh i tak nam. Itu contohnya of ya. Nah, maksud. Ishtaghala. Ishtaghala. Asli tiga hurufnya. Sya. Syaghala. Bagus. Syaghala. Huruf Syaghala. tambahannya sebutkan. Huruf tambahannya Hamzah wa ta. Nah, Hamzah wa ta. Ita. Itu. Bisa ya. Nah. Insyaallah Tuhan Ustaz. kita barokallahu fikum. Masih kemarakallah. Ukhtu Gia juga Gia hadirah. Hadirah Langsung. Ustaz. Langsung ya. Naam Ustaz. Al-harfu zaidu. Al-harfu zaidu wal-harfu asliyu. Bagus. Awala al-harfu asliyu. Ta'rifu wa ma yabqa fi kulli tasarifil kalimati kal'aini wal-lami wal-mimi fi kalimati ilma Ilmin. ilmin. Walat. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhi amanu minkum walladhina utul ilma darajat Ulangi, yarfa illahu alladhina amanu.
يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Bagus. Misal. مِثَالٌ الْعِلْمُ نَافِعٌ وَالْعَاقِلُ مَنْ تَفَعَ بِهِ وَالْعَالِمُ بَيْنَ النَّاسِ سِرَاجٌ مَعْلُومٌ أَثَرُهُ. نعم. التَّوْضِيحُ نُلَاحِظُ أَنَّ الْكَلِمَاتِ الَّتِي تَحْتَهَا خَطٌّ. الْعِلْمُ الْعَالِمُ مَعْلُومٌ تَكَرَّرَتْ فِيهَا 3 أحْرُفٍ هِيَ عين عَيْنٌ لَمْ مِيمٌ. ولم تسقط بتغيير صورة الكلمات artinya لأن apa tuh؟ Artinya apa tuh؟ Walam tasqut bitaghyiri suratil kalimah. kita amati. Lam tasqut. Walam tasqut tidak gugur. Tidak gugur dengan perubahan bentuk kata. Kata bagus. Li'annaha لأنها أحرف أصلية أحرفٌ. لأنها أحرف لأنها أحرف أصلية. أما الألف أما الألف في عالم والميم والواو في معلوم فهي حروف زائدة لأنها سقطت في تصاريف الكلمات. واضح ya تو يا بيسا نعم يا Contohnya ukhtum yang istalama tuh fiil bertambah istalama aslinya 3 huruf sin lam mim salima salim huruf tambahannya hamzah dan ta hamzah dan ta ita kita. syukran ya barakallahu fiik alhamdulillah Afwan Ustaz. Umu Putri mungkin langsung juga Nعم أستاذ. Al-harful zaid. Al-harful zaidu wal-harful asliyu. Nعم. Awalan, al-harful asliyu. Ta'rifuhu. Huwa ma yabqa fi kulli tasarifihil kalimati. Kal'aini wal-lami wal-mimi fi kalimati ilmun. قال تعالى قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. مثال مثال العلم نافع والعاقل من انتفع به والعالم بين الناس سراج معلوم أثره. التوضيح نلاحظ أن الكلمات التي تحتها خط العلم العالم معلوم تكررت فيها 3 أحرف هي عين لام ميم ولم تسقط بتغيير صورة الكلمات لأن Artinya apa tuh? Walam tasqut bitaghyiri suratil kalimah. tidak digugurkan Nah, tidak dalam digugur. mengubah bentuk kata. Dalam perubahan. Oh, dalam perubahan bentuk kata. Nah. Li'annaha Nah. amnal alifu fi datun li'annaha saqotot fiha fi tasarifil kalimati. Artinya Li'anna karena dia bisa dihilangkan. koneksikan dulu ya. Umurido juga sudah hadir. Assalamualaikum Umurido. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang gabung kembali Om. Umu Saida mungkin langsung Sanian. Sanian, al-harfu zaidu. Yang kedua, huruf tambahan. Nah, karena tadi Om,
Yang pertama apa awalan? Huruf asli. Huruf Awalan asli. al-harful asli. Sekarang kita bahas al-harfu. Al-harfu zaidu. Huruf tanpa ta'rifuh. Ta'rifuhu huwa ma yazidu ala usulil kalimati fi ba'di tasarifiha. Ya, adalah apa yang bertambah. Pengertiannya adalah apa yang bertambah atas Asal. asal kata pada beberapa perubahannya. Betul. Kal alifi. Kal alifi fi kalimati alimun. Seperti huruf Seperti alif. huruf alif pada kata alimun. Nah, tambahan tuh dia ya. Alif. Asli madinya apa? Alima. Alima ya alamu. Wal mim. Wal mimi wal wawi fi kalimati ma'lumun wa kalimati Wal mim, istahum. huruf mim dan waw. Dan huruf min, mim dan waw pada kata ma'lumun. Oh, isim apa itu maklum? Isim maf'ul. Maf'ul. Tambahan mim waw ya. Ma'lum. Wa kalimati istakhraja. Wa kalimati istakhraja wa taswifatiha fi jadwal tali. Dan kata Dan kerja istakhraja. kata kerja istakhraja dan perubahan hurufnya pada tabel Tabel. berikut. Nah, kita baca tabel ya. Maaf. Tabel dari fiil apa, Om? Fil istakhraja. Dia berapa huruf tuh? Sudah sih. Sudah sih 6 huruf. Kita baca tasarifnya, Om. Tasarifuha. Tasarifuha istakhraja. Istakhraja itu fiil madi. Istakhraja. Aslinya usuluha Usuluha, usuluha aslinya kha ro jim. nah kharaja istakhraja fi'il mazid kan Naam. aslinya kharaja karena mudhari'nya setelah Zawaid. kiri Zawaid nazar. Zawaid nam, zawaiduha afwan. Zawaiduha. Tambahannya, tambahan hurufnya. Hamzah. Hamzah. Sin. Sin. Wata. Nah, tambahan itu. Ista ya. Ista. Mudore sekarang. Astakhriju. Tasar. Saya sedang keluar. Mengeluarkan. Saya sedang mengeluarkan. Usuluha. Usuluha. Kho. Ro. Yang Jim. asal. Huruf aslinya tuh. Khorajim. Khoraj. Zawaiduha sama. Zawaiduha. Hamza. Sin. Ta. Nah. Tambahannya tuh sama ista. Istikhrajin bentuk apa ini om? Bentuk Bentuk apa dia? Istakhraj madi. Ya, yes, astakhraju mudhari. Istikhrajun masdar. Masdar bagus om. Wazannya istif. Istif'alun. Istif'al al-masdar. Usuluha. Usuluha qarajim. Asalnya tuh kharaj. Zawaiduha. Zawaiduha hamzah sin ta alif. Nah, 4 tambahannya tuh om ya. Naam, Ustaz. Hamzah sin ta alif. Sambung mustakh. Mustakhrijun. Isim apa dia? Bentuk isim apa itu? Isim fa'il. Fa'il nah, mustafilun. Usuluha. Usuluha kharaj. Kharajim. Zawaiduha. Zawaiduha mim sin ta.
tambahnya tuh huruf mim, sin, Sin tak. dan ta. Mustakhrajun. Mustakhrajun Mim apa aslu tuh? isim isim fa'il. Isim apa aja? Mustaf'alun. Kalau mustaf'ilun isim fa'il, berarti ini mustaf'alun. Isim apa aja? Man ta'rif, siapa yang tahu om? Mustakhrajun. Isim maf'ul. Maf'ul musa'ida. Nah, Ustaz. Isim maf'ul mustaf'alun. Di fathah tuh, ra'nya om. Kalau isim fa'il mustakhrij. Mustakhrajun yang dikeluarkan. Kalau mustakhrijun orang yang Orang yang dikeluarkan. me. Orang yang mengeluarkan. Nah, kalau mustakhra Mustakhrajun yang dikeluarkan. Yang dikeluarkan. dikeluarkan. Sahih. Usuluha Usuluha khorojim. nah, semua sama tuh. Huruf aslinya kharajim semua kan? Maaf. Zawaiduha. Zawaiduha mim sinta. Nah, tambahannya tiga. At-tawdihu. Audihu. Takararat. Kho ro jim. Fi tasorifil kalimati. Walam. Walam tasqut di annaha ahrufun asliyatun. Sampai situ om. Takarat berulang, berulang-ulang huruf. Ulang huruf ko, ro, jim pada perubahan kata dan tidak hilang. Gugur. Huruf. Hilang, maaf. Tidak hilang, dia ada. Karena dia adalah huruf-huruf Asli na'am. Amma berarti ahrufu fahiya ahrufun sisa huruf-huruf yang Di huruf dia adalah tambahan huruf li'annaha tambahan. saqatat li tasarifil kalimati Karena dia ya tidak bisa hilang pada perubahan kata nanti bisa gugur, bisa hilang. karena dia bisa hilang pada perubahan kata. Perubahan kata tasarif kalimat. Wadi om ya. Insyaallah. Ustaz. Barakallahu fiik Ummu Saidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Kardina juga ulang tanpa diartikan om langsung ya. Aduh, Ustaz. Ulang ya. Nampak. Ummu Karina nyimak. Ummu Ayulian. Langsung. Al-harfu zaidu. Al-harfu zaidu ta'rifuhu huwa ma yazidu 'ala usulil kalimati fi ba'di tasarifiha kal-alifi fi kalimati 'alim. 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 Alim. Alim. Al-mim. Wal-mimi wal-wawi fi kalimati ma'lumun wa kalimati istakhra wa tasrifatiha fil jadwalit tali Alhamdulillah. tasrifa istakhraja Usuluha. usulha ro jim Zawaiduha. Zawaiduha wasol sin wata. Hamzah wasol sat. Astakhriju. Astakhriju. Usuluha. O. Zawaiduha. Hamzah sin ta. Istikhrajun. Istikhrajun. Usuluha. Kho. Ro jim. Zawaidu sin ta alif mustakhrijun mustakhrijun ha kho
ro jim zawaiduha mim sin ta mustakhrajun usuluhu kho ro ja usuluha zawaiduha mim sin ta at-tawdihu at-tawdihu takarrarat kho ro jim fi tasarifil kalimati wa lam tasqut bi annaha ahrufun aqtun amma yaqiyatul ahrufi fa hiya ahrufun zaidatun bi annaha saqatat fi tasarifil kalimati. Mu'adhim ya. Naam. Mu'ayu. Barakallahu fiikum Mu'ayu. Barakallahu. Ukhtu Inaya mungkin? Nah, Juga apa diartikan? Artinya tadi kan ya. Tanian. Atsanian al-harfu zaid ta'rifuhu huwa ma yazidu ala usulil kalimati fi ba'di tasarifiha kal-alif fi kalimati alim wal-mimi wal-wawi fi kalimati ma'lum wa kalimati istakhraja wa tasrifa wa tasrifatiha fil jadwal tali tasarifuha istakhraja usuluha usuluha kha ra jim zawaiduha alif sin ta hamzah bisa hamzah usulku hamzah sin ta astakhriju astakhriju usuluhu usuluha kha ra jim zawaiduha ta sin ta istikhrajun istikhrajun usuluha kha ra jim zawaiduha hamzatul wasal sin ta wal alif bagus mustakhrijun mustakhrijun usuluha kha ra jim zawaiduha mim sin ta mustakhrajun takhrajun usuluha kha ra jim zawaiduha mim sin ta at-tawdihu at-tawdihu takarrarat kha ra jim fi tasarifil kalimah wa lam taskut li'annaha ahrufun asliyatun amma baqiyatul ahrufi amma baqiyatul ahrufi fa hiya ahrufun zaidah li'annaha saqatat fi tasarifil kalimah mafhum ya bisa difahami insyaallah syukran Ustaz Inaya barakallahu fikum. Barakallahu. Ibu Murni mungkin al thanian. Naam. Tafadhal. Langsung. Ta'rifatu. Ta'rifuhu. Huwa ma yubqa fi kulli tasarrufin. Thanian om. Thanian ya. Thanian al harfu zaidu. Naam. Ta'rifuhu. Huwa ma yajidu ala usulil kalimati fi basarifiha kal alifi fi kalimati alima wal mimi wal wawi fi kalimati ma'lumun wal kalimati istakhraja wa tasrifatiha fi jadwali tali. Tasarifuha. Tasarifuha istakhraja. Usuluha ho ro ja. Naam. Jawabaduha. Zawaiduha. Jawaiduha alif sin ta. Naam. Istakhraja fi'il apa tuh? Istakhraja fi'il madi fi'il majid. Naam, madi majid bagus. Astakhriju. Astakhriju usulha kho ro ja jawabnya alif sin ta astakhrijul fi'il
Astakhriju fi'il. Kenapa Masih tuh? fi'il. Ada huruf mudhorah di awal. Fi'il mudhari. Mudhorah wa fa'iluhu. Fa'iluhu domirun mustatirun takdiruhu. Ana. Ana, bagus. Ana. Istikhrajun. Istikhrajun. Usul. Usuluha ko ro ja. Qawaiduha alif sin sa alif. Istikhrajun pola apa itu, Om? Masdar. Masdarnya masdar sudah Masdar sudah si 6 huruf. ala wazni Ala wazni istif'ala. Istif'ala. istif betul Istif'ala. lun Istif'alun. oke istaghfara Istighfaro. Istighfarun. nah istafhama Istifhamun. nah, sambung mustakhrijun Akhrijun usulaha kho roja. Jawa iduha mim sin sa. mustakhrijun bentuk Isim fa'il. fa'il ala wazni Wazni mustaf Mustaf ilun. bagus sambung mustakhrajun Mustakhrajun usuluha kho ro ja. Jawa iduha mim sin sa. Mustaf mustakhrajun bentuk untuk isim maf'ul. ala wazni Ala wazni mustaf alun. santai atau dia Atau dihu takarorot ko ro ja fitasorifil kalimati walam tas kuto li annaha ahrufun asliyatun amma bakiyatul ahrufi fahiyya ahrufun zaidatun li annaha safotat fitasorifil kalimati. Wadium ya, insya Allah. Insyaallah Ustaz. Barakallahu fiik. Umur Amin. nih. Waktu Gia mungkin Gia masih ada. Hadirah Ustaz. Anian. Sania al-harfu zaidu. Nah, dari. Ta'rifuhu huwa ma yazidu ala usulil kalimati fi ba'di tarifiha. Kal alifi fi kalimati alimi wal Artinya apa tuh? Ma yazidu ala usulil kalimati. Apa yang bertambah? Apa yang bertambah Dari asli dari asli katanya. katanya. Sambung. Wal mim, wal wawi. Wal mimi wal wawi fi kalimati ma'lum Wa kalimati. wa kalimati istakhroja wa tasrifatiha fil jadwalil tali. Nah, tasarif wa. Tasarifuha istakhroja Usuluha. usuluha khoroja Zawaiduha. zawaiduha hamzah sin ta. Usulha maksudnya huruf aslinya ya. Huruf asli. Zawaidnya huruf huruf tambahan. Tambahan. Astakhriju. Astakhriju usuluha khoroja Zawaiduha. Zawaiduha hamzah sin ta. Istikhrajun. Istikhrajun usuluha khoroja zawaidu zawaiduha hamzah sin ta hamzah. Mustakhrijun. Mustakhrijun usuluha khoroja zawaiduha mim sin ta. Mustakhrajun.
mustakhrajun usuluha khoroja zawaiduha mim sin ta التوضيح التوضيح تكررت 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 خرج في تصاريف الكلمة نعم ولم تسقط لأنها أحرف أصلية أما أما بقية الأحرف أحرف فهي أحرف زائدة لأنها سقطت في تصاريف الكلمات. بس دikit-dikit ya waktu dia ya. نعم أستاذ إن شاء الله. Lu belajar tasrif dulu kan? Belajar أستاذ. Tasrif pakai buku apa? كتاب التصريف. Kitab tasrif yang hijau apa yang kuning? Yang هي أستاذ. Hijau. Selesai. Masih. Nah. Waktu Anissa juga langsung. Sanian dulu, San. Sanian, al-harfu zaidu. Sanian, al-harfu zaidu. Ta'rifuhu huwa ma yazidu ala usulil kalimati fi ba'di tasarifiha. Kal alifi fi kalimati alim. Wal mimi wal wawi fi kalimati ma'lumin wa kalimati istakhroja wa tasrifatiha fil jadwalit tali تصاريفها tasarifuha istakhroja أصولها usuluha kho ro jim zawaiduha hamzah sinta استقري usuluha khoro jim zawaiduha hamzah sinta استخراج usuluha khoro jim zawaiduha hamzah sinta alif مستخرج usuluha khoro jim zawaiduha mim sinta مستخرج usuluha khoro jim zawaiduha mim sinta التوضيح at-tawdihu takarrarat khoro jim fi tasarifil kalimati walam artinya tas apa tuh? Artinya apa? Takarrarat berubah takarrar berubah-ubah berulang-ulang. berulang-ulang khoro jim pada perubahan kalimat kata Bagus. Walam taskut dan tidak dan tidak berubah tidak eh gugur. dan di inaam walam Tidak hilang. dan tidak hilang walam Karena taskut lianna karena huruf asli Sahih. Amma amma baqiyatul ahrufi fahiya ahrufun zaidah liannaha saqatat fi Adapun adapun sisa baqiyah kalau sisa kan sisa adapun sisa hurufnya maka itu adalah huruf tambahan liannaha karena sesungguhnya saqatat fi tasarifil kalimah karena dia di sesungguhnya dia hilang bisa pada hilang karena sesungguhnya dia bisa hilang pada perubahan kata. nah bagus tuh Anissa tuh Anissa sebelumnya udah pernah belajar saraf ya juga Belum Ustaz. Belum ya alhamdulillah bahas pelan-pelan ya Barakallah. Naam Anissa ya Ustaz. Naam. bisa kan punya bukunya tuh Anissa Naam. Alhamdulillah udah punya PDF-nya Ustaz. PDF-nya harus butuh fisiknya juga mencatat.
Nah, Ustaz, untuk Adinda kayaknya punya. Alhamdulillah. Nah, Apa ya? HP-nya mati nggak bisa kita baca, ya kan? iya, benar. Syukran, mudahkan ya untuk Anissa punya ya. Syukran, amin, Ustaz. Umur itu juga langsung. Sanian, Om. Tanya, al-harfu zaidu. وما يزيد على أصول الكلمة في بعض تصاريفها في كلمة عالم والميم والواو في كلمة معلوم وتصرفاتها في الجدول التالي استخرج أصولها خ ر ج زوائدها همزة ستة نعم صرفها أستخرج أصولها خ ر ج زوائدها همزة ستة نعم صرفها استخراج أصولها خ ر ج زوائدها همزة ستة ألف نعم تصرفها مستخرج أصولها خ ر ج زوائدها ميم سين تاء نعم صرفها مستخرج أصولها خ ر ج زوائدها ميم سين تاء نعم تكررت خ ر ج في تصاريف الكلمات ولم تكن حروف أصلية أما بعد أحرف فهي أحرف زائدة لأنها سقطت في تصاريف الكلمات. Bisa murid ya. Bisa Ustaz, Insya Allah. Kalau kita baca faida umu amara kembali tanbihani. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihani. Dua. Dua apa ya? Dua catatan Om. Dua apa, Sat? Catatan gitu. Nah, dua catatan. Al-awwal. Al-awwal, al-harful asliyu la yuhdhafu la yuhdhafu ghalian illa ghaliban. Ghaliban. Al-harful asliyu la yuhdhafu ghaliban illa li'illati tasrifiyatin كحذف الواو من يقف أو يجد artikan om huruf asli itu huruf asli itu tidak hilang tidak dapat dihapus huruf asli itu tidak dapat dihapus kecuali dengan ghaliban ghaliban apa tuh lebih enggak pasnya tuh ghaliban sering tahu, kali atau ghaliban secara umum. Secara umum, nah gitu. Secara umum, ulangi umum amarah, huruf asli itu? Huruf asli itu tidak bisa dihapus secara umum, kecuali karena ada penyakit. Ada alasan. Ada alasan perubahan. Nah, ada alasannya, dia nggak serta-merta dihapus. Harus ada alasannya, Kenapa dihapus dia? Kahadz wawi min yaqifu atau yajidu seperti hilangnya seperti dihapusnya huruf wawu dari yaqifu atau yajidu. Nah, madinya apa yaqifu? Waqafa. Waqafa tuh huruf asli tuh wawunya ya. Naam, Ustaz. Kenapa dihapus saat mudhari itu, Om? Karena kan alasan asli. Ya, dia fi'il apa ini? Fi'il apa jenisnya tuh? Fi'il mutalfa. Mutalfa. Istilahnya dia kan apa? Yaukifu ya Ustaz ya. Asalnya yaukifu betul Om. Yau yaukifu. Mutalfa istilahnya apa tuh? Mutalfa. Saya masih ingat. Mutalin. Misal. Misal Muamara.
ya kan? Wakofa. Yajidu asalnya? Wajada. Wajada maksudnya. Ketika dimudhorekan, hapus buahnya. Ya, Om, ya? Sama ya, yaujidu. Yaujidu. Padahal dia huruf asli, dia Om. Huruf asli, wow. Ya kan? Wajada itu huruf asli. Wajada. Saat dimudhorekan dihapus. Karena ada alasan apa, Om? Alasan tasrifnya. Bukan karena ada huruf ilatnya gitu ya? Nah, huruf ilatnya memang huruf wow. Karena berat juga di lisan kan? Yaujidu lebih ringan mana? Yaujidu apa yajidu? Yajidu. Yajidu. Asluha. Bawahnya tuh jelaskan lagi. Asluha yauqifu yaujidu huzifatil wawu. Asalnya adalah yauqifu dan yaujidu. Asli tuh huruf wawu kan asli kan? Nah. Dihapus dia. Huzifatil wawu. Huzifatil wawu li'illatin sarfiyatin. Dihilangkan huruf wawu karena ada alasan sorof. Alasan pertama tadi ya. Untuk lebih ringan diucapkan. Haisu. Haisu waqa'atil wawu bainal ya'il maftuhati. Di mana wawu tersebut? Di mana wawu tersebut terletak antara ya yang berfathah fathah wal kasrati dan kasrah huruf kasrah. Ini om, ya berfathah tuh, ya nya di fathah kan dan kasrah setelahnya om di tengah-tengah dia ya yaqifu berat di lisan yaqifu dihapus semuanya yaqifu lagi om walada walada yaulidu, jadi yalidu. Bagus, asalnya yaulidu om. Dihapus tuh. Wasalah. Yausilu, jadi yasilu. Nah, yasilu. Nanti dibahas tuh om ya. Nah. Yang bahas ilmu talfa. Contohnya lagi, isim sekarang. Asani. Salis, asani. Waqad yuhzafu min ghairi illatin sarfiyatin. Wahadha qalilun. Dan terkadang dihilangkan dari selain ada alasan sorof dan terkadang dihilangkan selain karena ada alasan sorof ya alasan tasrifnya om. Maksudnya dihilangkan huruf aslinya ya hilangkan tapi dia sedikit wahadha qalilun dan ini sedikit jarang gitu om jarang ya nah. Contohnya di bawah nulahizu. Nulahizu anna kalimata abun asluha abawun. Kita perhatikan. Kita perhatikan pada kata abun itu aslinya adalah abawun. Hapus bawunya, om. Ya kan? Aslinya abawun. Kapan dia muncul? Ketika digandakan tuh abawa. Nih muncul baunya tuh abawa nih jadi aslinya justru abawun ya set ini abawun huruf bau dihapus baunya yadun asluha yadun asluha yadayun nah ketika digandakan muncul tuh ya nya yadayun nih dua tangan yadun setengah satu tangan kan oh nam yadun satu tangan. Kalau yadani dua tangan. Dua tangan. Atau yadaini ketika dimansubkan, yadaini muncul ya. Atau aidi saat dijamakkan. Ulangi ya nulahizu. Nulahizu anna kalimata abun asluha abawun. Wa yadun asluha yadayun. Waqad huzifatil wawu ya dan huruf wal ya'u waqad huzifatil wawu wal ya'u minhuma biduni illatin sarfiyatin dan dihilangkan ya sungguh dihilangkan wawu huruf wawu dan ya
dari keduanya tanpa alasan, tanpa alasan sorof. Tapi jarum ya, hanya beberapa kata saja ya. Berarti ini apa? Simai. Samain untuk meringankan bacaan aja. Untuk meringankan bacaan aja biasanya. Lebih mudah banget abun apa abawun? Abun kan lebih ringan kan? Seperti darah, darah damun. Damun berarti daumun. Dama. Dama. Bun. Asal. Dama bun gitu. Dama bun. Dama bun asalnya. Dihapus. Karena dalam bahasa Arab itu kata nggak boleh kurang dari 3 huruf. Ya. Okay. Nggak boleh kurang ya. Minimal berapa dia? 3. 3 huruf abun, seakan-akan 2 kan? Nah. Dan aslinya 3 yaitu Abawun. Abawun. Yadun tuh, tertulis 2 huruf kan? Nah. Damun juga. Ini ada huruf yang dihapus. Tapi jarang. Kalau umun, Ustaz? Umun ada mim tasydid 3. Umamun. Ummahat jamaknya. Itu faedahnya Om ya. Ustaz. Ada 2 catatan. Huruf asli tidak dihapus secara umum karena ada kecuali ada alasan tasrifnya. Seperti pada fi'il mudhari' yaqifu aslinya yaqifu. Pada isim abun asalnya abawun. Ibrahim, Amara. Kesimpulannya, Umu Abdurrahman mungkin. Rangkuman. Mula khasu. Mula khasu harfi za'idi wal harfi al-asli. Rangkuman huruf tambahan dan huruf asli. Nah, kesimpulannya Umu Abdurrahman ya. Mamsat. Awalan. Al harful asli. Huruf asli ta'rifuhu definisinya huwa ma yabqa fi kulli tasarrufil kalimati kal aini wal lami wal mimi fi ilmun wa la yudafu fi wahidin minha. Nah, definisi huruf asli apa yang masih ada pada tiap perubahan kata seperti ain, lam, dan mim pada kata ilmun. Wala. Dan tidak dihapus pada satu kata dari satu huruf darinya. Nah, nggak bisa gugur, nggak bisa dihapus Om ya. Amset. Sekarang al harfu zaid. Tanian al harfu zaidu huruf tambahan. Ta'rifuhu definisinya huwa ma yazidu ala usulil kalimati fi ba'di tasarrufiha kal mimi wal wawi fi kalimatin ma'lumun. Dia apa yang bertambah atas asli-asli kata pada sebagian perubahannya. Seperti mim, wawu, dan wawu pada kata ma'lumun. Syukran, Umar Abdurrahman. Apa? Sampai sini jam 9 lewat mungkin. Kita sambung insyaAllah pada pertemuan berikutnya ya. Terima kasih banyak. Semoga Allah jadikan ilmu kita semua bermanfaat. Amin. Amin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama semangat belajar Om ya. Insyaallah Ustaz.